itu namanya orang ngarit. Jadi kita keluar dulu dari sini ke sana ya. Wih, langsung muter ke sana. Jalan keluar. Kalau kita ke sana itu wis naik gunung lagi. Pemandangan sore hari. Sambil mancing bisa ini. Allahu wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel pribadi ya. Yang baru mampir ataupun baru nonton itu ya, diucapkan nih, pokoknya seperti itu. Selamat datang. Nah, ini kita mau bahas ataupun kita mau buat info tentang dunia elektronika ataupun aksesoris sound system. Apakah itu aksesorisnya adalah nih. Nah itu ya, equalizer DBX 2231, equalizer DBX 2231 grade A++. Harganya sekian dengan ongkos kirim. Dan sekarang langsung kita buka aja. Semoga mantap ya. Di sini melekuk lagi. Kita buka aja ya, tak buka dulu. Ini pemanjangannya di sawah ya. Dimensinya ini 그랑 lebih besar ya. Seperti udah kelihatan DBX Professional Product 20 series equalizer with tipe 3 noise reduction seperti ini. Fiturnya internal CDL power supply, pokoknya buah aja sendiri, semuanya dewe. XLR 4 stack gain reduction and 4 stack input output meter. Langsung tak buka. Duh, guys. Kena air nih. Kakinya keluarkan dulu. Mantap ya. Sekarang tak buka dulu dari samping seperti ini ya. Ini dos-dosnya, pokoknya gambarannya lah. Langsung kita buka aja. Pi. Ada manual buku. Dolanan. Ya, seperti ini. Pokoknya dibaca nanti kalau fungsinya dari sini ya. Wiring sistemnya wis. Kan duit. Berapa? Ini ada kabelnya. Gimana ini? Enggak ada ya. Pelindung kiri kanan ini. Tuh, kok muni cetak. Nah, ini unitnya ya. Buka dulu ini. Apa? Nyulam ini? Dapat gak sih ini wangi apa bu ya? Sekarang harus kenapa ini aksesoris apa nusawan
Iya, ada kono rupame wong. Berat kan. Mending nek kene. Seperti ini ya. Ini udah keluar. Seperti ini. Anu nggo ngatur suara. Anune apa? Sound anune speaker. Alon. Seperti ini. Udah ya. Kita mau lirik dulu. Dari segi tampilan, wis mewah, mewah. Dengan harga yang cukup lumayan ya. 2231 equalizer limiter ya, atau limiter with tipe 3 NR. Seperti ini. Ini geser-gesernya apa namanya, wis pokoknya. Seperti ini. Ada dua ya. Terus di bagian kiri ada logonya juga. Terus ada indikator 10, 0 sampai plus. Ini juga. Ini gain reduction ya. Nanti kita bisa atur-atur sendiri ya inputnya seperti ini. 0 dB. Seperti ini input gain ya. Ini bisa dikurangi bila terlalu gainnya terlalu tinggi, kita kurangi. Terus kita kalau kurang angkat ya ditambah. Seperti itu. Terus pokoknya tahu sendirilah. Ini tipe 3 NR. Ya, nanti kita bahas, kita pelajari dulu ya. Ini low cut. Jadi kalau ada low cut-nya terlalu tinggi kita cut ring. Seperti ini. Ini. Kalau dari segi gesernya ini kalau di mixer kan potensial ini apa ya? Pokoknya ada namanya ini. Ini kurang lebih apa ya pokoknya ini ya. Itu agak kasar ya, sedikit kasar. Biasanya kan ada yang halus. Tuh bunyi sendiri kan. Sedikit agak kasar. Bandnya ada 31 ya. Kan dua step tapi 31 ya. Tak hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya 31 ya. 31 band. Jadi bisa kita atur mulai dari low sampai ke high. 20 Hz sampai 20 kilo ya. Nanti bisa kita atur sesuai keinginan. Ini yang baru depan. Manis ya, tampilan depan ya. Seperti ini. Ini yang atas bawah sama ya. Udah. Kita lanjut ke belakang. Dari belakang sih. Awas jeblok. Tuh, desek. Dari tampak belakang sini ada power. Powernya di belakang ya. Power. Terus ini input AC ataupun sumber arus listrik ya. 220. Nah ini 230, 220. Terus dari belakang ini enggak ada output subwoofer ya ataupun extra, enggak ada. Jadi ini murni dari equalizer aja. Enggak ada tambahan extra subwoofer. Dari belakang itu channel A, channel B. Input 1, input 2. Inputnya bisa TRS ataupun Canon ataupun apa ini? TRS dengan apa ini? Canon balan lah. Terus ini outputnya juga balan, terus bisa untuk TRS juga. Output ini kurang paham ini, nanti tak pelajari dulu ya. Nih. Konektor polarity ya. PON XLR nih. PON tipe plus ring min slave ground ya. SLR pin 1 ground, pin 2 plus, pin 3 min. Konektor polarity. Tapi ini ya sama ya. Cuma ini pakai yang pakai baut aja. Udah apa lagi ya? Ini tam dari belakangnya seperti ini. Ini tingginya kurang lebih 25 kurang lebih ya, kurang lebih kalau dikira-kira ya 20 40 lah, kok 40 cm ketinggian.
kurang lebih 25, 25 ataupun 20 lah kira-kira. Kalau dari sini ya standar lah. Kalau sini kan 30, 40. Ya kurang lebih 50 lebih kalau nggak salah ini. Ya. Kalau dari samping dari depan ke belakang lebarnya kurang lebih ini 25 kok 25. 30 lah, 25 atau 30 kurang lebih. Aduh. Seperti ini ya. Awas jatuh. Mundur-mundur malah jeblok. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan tentang aksesoris sound system ataupun pengatur suara ya. Aksesoris sound system, equalizer lah bahasanya. Ini enggak ada limiternya, enggak. Ya nanti dipelajari. Soalnya di sini itu ya seperti ini tulisannya. Nanti dilihat sendiri. Seperti ini. Jadi murni equalizer ya, enggak ada plus subwoofer. Nanti kita coba di lain kesempatan ya, dengan bersama mixer juga nanti. Mixernya kan belum dicoba. Dan mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Harganya ya kurang lebih ini satu ke atas lah, 1 sekian dengan ongkos kirim. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar. Matur nuwun. Ini pemandangannya sahdu. Oh iya, tadi lupa ini apa? Kabelnya. Kabelnya ini wes ada groundnya ini, grounding. Kurang lebih 1 meteran nih. Kabel.